Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar sahaja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip ya. Sekian. Wabillahi taufik adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa. Hari ini 29 Ogos 2023. Nama siapa dik? Hidayah. Hidayah. Dari mana? Cik Puan Hidayah. JB kat mana? Taman Peling. Taman Peling. Layang berapa? Pesisiran Peling 1. Pesisiran Peling 1. Ni anak. Ni mak ibu dan anak. Tengaru. Nama siapa? Jamalia binti Muhammad. Jamalia binti Muhammad. Kita nak ingat Pesisiran Peling 1 dia main road besar tu lah kan? Betul. Sebelah dekat dengan mana sekolah lagi tu? Mana lagi? Pernah jumpa saya kat Taman Peling tak dulu? Pernah. Saya Tengaru, duduk Tengaru. Tengganu? Tenggaru. Tenggaro. Mersing. Mersing juga orang. Tak jumpa saya, eh? Tak pernah. Tak pernah. Dia duduk line 3. Oh. Ini Caltech, masuk dalam tu kan? Tahun 95 saya pindah sini. No. 2005. Oh. 95 saya pindah Johor. Dari Singapura saya pindah Johor. 2005 saya pindah sini. Sampailah sekarang. Okey, apa masalah ni? Mak juga anak dulu. Yeah. So,
Okey, apa masalah ni? Mak dia ke anak dulu? Ya, saya jarang period. Jarang period. Dia kadang, yalah, macam ada sekali tu berkutuk-kutuk, sakit. Mana tahu tempat ni? Mak saya tengok, dia nak tiup tapi tak pandai. Tak pandai apa? Tak pandai lah nak apa-apa tu, tengok macam gitu. Oh, mana tak tahu nak telefon apa, tak tahu. Kan nombor telefon situ ada? Ada, tak pandai. Dulu sebab saya nak kahwin, mak saya ajak pergi sini, pergilah cuba. Dulu pernah datang sini? Tak pernah. Tak pernah, ni first time lah. Jadi kat mana dulu nak apa? Saya umum dalam kata pergi doktor kan, kata dia ada ketumbuhan? Fibroid? Saya sis. Sis. Besar, kecil macam bola pingpong. Saya tahu. Tapi saya pun kecil-kecil. Tapi doktor kata macam tak ada, tak perlu buang lagi. Itu ketulah macam kata ada pun apa yang apa kata-kata? Bukan, dia kata macam apa penyakit yang tu. Autoimun. Macam tiba-tiba saya punya dekat kening-kening saya akan keluar macam kata-kata gitulah. Apa dia panggil tu? Autoimun. Autoimun. Itu kata dia autogia je. Kata doktor tu apa keturunan. Kalau keturunan akak dia. Tak ada. Bapak saya ada. Bapak ada. Tahu. Yang lain-lain adik ada? Ada beradik lain? Tak ada. Bapak dengan awak dua orang je lah. Saya perasan dulu dia ada juga. Cuma masa tu kita ingatkan macam biasa. Tak ada apa-apa. Bapak dah tak ada lagi? Tak ada. Inna. Okey. Kalau tengok YouTube, awak tak tengok YouTube? Mak tengok YouTube, awak tengok? Oh, tak tengok. Takut. Takut benda ni. Dia takut. Okey, seperti mana saya sebut dalam YouTube ke TikTok. Kita masuk YouTube. TikTok kan? Nanti mak ayah pun nak tutup otak lah muka kan? Macam saya ni tu. Itulah kalau apa. Kadang-kadang tak tentu harap rasa hati tu. Berdebar. Nyanyi. Berdebar-debar rasa. Bila nak solat tu lah. Kadang kita dah okey dah. Boleh lah ada. Dia batal. Macam tak suka lah pergi solat tu. Batal je gitu. Berapa lama dah kena gitu? Lama. Kadang kita benda yang tak ada tu kita macam benda tu macam kita main, perasan. Lah. Benda jadi tapi sipi-sipi lah. Apa yang sipi-sipi? Kalau macam kata-kata macam kita Ramli. Aku cuba mengelak. Oh tak ada sipi-sipi. Apa sipi. Macam benda tu ya macam kata kemalangan kan tapi tak berlaku pada kita lah macam yang jauh-jauh gitu. Kadang kita mudah menghayalkan benda macam tu. Yang ni masalah lah period berapa lama dah? Lama. Daripada saya sekolah menengah lagi. Okey. Kalau tengok YouTube banyak kali saya sebut. Kalau tak percaya balik ni Google. Apa itu saka? Saka, period on off tak betul. Ataupun terus period, tak ada period. Kalau macam perempuan mengandung pula yang ada suami ni, mengandung gugur, mengandung gugur, mengandung gugur. Takkan melekat. Itu semua saka punya makanan. Macam akak ni dihantui oleh akak punya diri je lah. Saka ni, nak solat je dia macam buat. Leka, lalai. Tapi ingat. Biasa ingat. Kita ingat solat. Tapi dalam tu, dia main perasaan kita. Bila-bila dah terdapur, makanlah dulu gitu. Dia kasi ayat lah. Leka, leka. Okey. Ada satu tok ini, anak saya tu dia tak ada anak. Tapi dia ambil anak angkat. Daripada ambil tu menangis sampai sekarang. Cucunya lah. Cucu, bukan anaknya lah. Bukan. Cerita pasal anak tapi yang nangis cucu. Cucunya. Kena sebut cucu lah kan. Cucu tu menangis. Berapa tahun dah? Dah 3 tahun dah. Kita ikut sini. Takut nangis lah tu susah saya nanti. Sama juga takut orang nangis juga. Itulah. Saya pergi rumah anak ni. Dia kerja menangis. Tak kahwin? Belum. Berapa tahun? 27. Okey.
Okey, bila awak ni cerita awak lah eh, suka lelaki tu, lelaki tu kawan sebulan dua, lelaki tak suka awak. Bila lelaki tu suka awak, kawan satu bulan dua, awak tak suka lelaki tu. Pernah terjadi dengan itu? Ada. Banyak kali. Jarang jadi. Jarang lah. Tapi ni itulah kalau ada jodoh pun langsung benar. Tapi itu asyik bergaduh saja. Kalau siapa dua-dua saka kuat, saka yang buat kita ego. Tak boleh tegur sikit. Ha, dia ni sentap. Dia ni kuat sentap. Kita tahu. Eh, cakap sikit dia, oh, dia marah. Ego dia tu dah saka tadi. Tak diterima lah. Sebab tu ego tu kena buang. Buang tu apa? Saka lah. Bila buang saka nanti, kamu akan rasa reda. Dah, tapi pihak bakal tu pun kena buang. Pasal apa? Bila kamu buang, dia tak buang. Nanti ego dia lagi tinggi pada awak. Awak dah tak ada kan? Dia akan ego. Awak pula tunduk pada dia. Ini tu perang-perang kamu lah. Nak bincang dengan Tommy apa bakal ke? Ataupun nak buat jarak jauh cara senyap ke? Tapi kat sini, kakak pernah dengar tak mahal saya berapa kat sini? Ha. Buang saka berapa? 300. Ada dengan rawatan dah. Kat rumah, luar rumah, kat ofis ke semua kita buang. Yang macam awak kan kes ni, apa yang ada pelalau pun semua kita buang lagi lah. Semua kita package semua tu, semua package. Dalam rumah, luar rumah semua free. Package lagi atas ni semua lah kita buat. Kalau nak buang saka simpan lah, boleh tak ada masalah. Tapi masalah tu berlarutan lah. Lagi satu cuma saka ni kalau kita nak mati nanti payah. Tinggal tulang dengan kulit, tapi tak mati-mati. Makan kuat je. Terbaring kat atas katil. Itu tanda-tanda saka lah. Okay, yang cucu tadi, umur dah 3 tahun. Sejak dia ambil anak angkat tu, asyik nangis masa sekarang. Okay, saya nak tanyalah. Anak tu tak dengan satu rumah dengan akak lah. Dia satu rumah dengan saya. Okay. Bila dia nangis tu, dia ada tunjuk tak apa-apa dia nampak? Tak ada, dia mengamuk je. Kadang dia macam, itu hari dia macam dia cubit-cubit badan dia sendiri. Perempuan lelaki. Lelaki. Dia apa ada dibaling. Apa ada dibaling. Dia pegang apa pun dibaling. Dia tak akan dengar kita cakap minta. Dengan budak kan sayang, suka dia tak. Mak ayah dia? Oh, mak dia ada. Mak ayah dia okey lah. Okey. Ataupun selalu gaduh juga. Oh, dia bergaduh juga dengan suami isteri tu memang tak ada sepahaman lah tu. Apa yang tak ada sepahaman? Tadi ego masing-masing. Tegur tak boleh macam ni lah nanti. Tegur tak boleh sampai mak cakap nanti sampai masa jadi perpisahan. Saya bukan nak mengalah. Bukan saya nak cakap apa, dah 2 kali lah dia orang tu pisah gitu. Masya-Allah. Tapi berbaik. Bila bila baik. Dia umpama macam lagu, yang jauh asyik teringat, dah dekat tak terpikat, gaduh. Satu kali, memang dah 2 kali tu, tapi itulah. Lagi sekali habis. Masalahnya degil, tak nak. Yalah, ego ni lah saka tadi. Kita pulanglah, kalau dia nak rawat, boleh buat jarak jauh. 300, 200, 300, 300, 200, 600 lah. Kita tak nak buat apa lah. Cucu tadi, kena buang lah apa-apa yang ada dalam badan dia. Okay, kadang-kadang orang cakap, budak-budak tengah ni, dia panas dengan mak ayah dia walaupun dia nak angkat. Ya. Dia panas. Panasnya dari segi sama-sama. Tapi kalau dengan bapak dia, dia baik. Baik dengan saya, dia tinggal itu, mak dia tinggal balik Kelantan seminggu. Baik dia. Maulah dengar apa kata-kata. Berarti tak dengan mak dia. Dia mak dia ada je macam panas lah. Jadi tak ngam dengan mak dia. Mak. Itu mak angkat jugalah kira kan? Mak angkat lah. Menantu saya tu mak angkat dia lah. Jadi nanti akak fikirlah nak buat rawatan macam mana. Nak buang saka dia suka tidak ke terpulang. Ataupun nak buang biasa je RM50 untuk rawatan biasa. Nah, sama juga dengan adik ni terpulang. Nak buang saka ke tidak terpulang. Sini kita tak pernah paksa lah nak tak buang saka ke tidak ke apa kan eh. Cuma kita cerita apa masalah kamu tu masalah dia. Nak buang kita akan buangkan. Hari tadi lah seorang 300, dua orang 600. Kalau tak buang saka, simpan. Tapi kalau tanpa pengetahuan dia, boleh? Boleh, jarak jauh lah. Macam sihir. Akak duduk kat rumah kat mana tadi? Tenggaru. Sihir akak orang hantar. Oh, kak, aku nak hantar sihir jaga. Mana ada, dia buat jarak jauh. So, umpama jarak jauh ni kita buat, tarik rambut dan tepung. Tanpa dia sedar.
Ni apa berdebar? Tak. Ha? Tanya ni berdebar. Takut dah. Ha, dengar tak? Saya tengok saya boleh baca dah. Dia bukan makan orang. Nanti saya siap mengacau orang. Harap-harap taklah ya. Dia dah marah tu dalam dia. Mbak. Sembai. Action. Okey. Saya cinta berbual dengan dalam kamu. Eh. Saya bukan nak matikan kamu. Saya nak kamu keluar pada jasad dia. Saya islamkan kamu, kamu pergi ke Mekah. Saya tahu kamu sayang dia, kamu jaga dia. Okey, tapi ini cara Islam. Allah tak izinkan sesiapa pun makhluk-makhluk lain yang ada dalam jasad manusia melainkan roh. Jadi awak kena faham apa yang saya maksudkan. Saya nak, tak nak awak mengamuk, ya. Saya nak awak cara baik keluar, ikut saya hantar ke Mekah. Tak apa. Bukan dia kak, ini dalam dia. Ya. Tak kena faham. Ini dalam diri dia, saya berbual dalam diri dia. Ha, dia tahu dah. Ya, iyalah. Kamu faham saya sebut dia? Saya cakap tadi kamu faham kan? Saya nak kamu keluar cara elok, ikut saya. Ya. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Dan kalau kamu mengamuk marah, nanti saya akan cerita awak. Kamu tengok saya, kamu kenal saya siapa kan? Betul? Nak saya keluarkan tak? Cara elok. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nak buang saka sekali tak? Buang. Buang eh? Syilat. Saya minta awak keluar cara baik ya. Ikut saya eh. Saya tahu awak sayang dia. Awak jaga dia kan? Siapa nama awak? Hmm? Shilailah. Jangan tak tertutup dan pengantin. Macam ni. Ikhlasnya dari bong eh. Shilailah. Dalam ni puteri ni. Bismillah. Ikut dia, puteri. Bismillah. Zikir dia Allah, eh. Ikut. Zikir. Bismillah. Bismillah. Shilla. Ada apa lagi tak? Istighfar eh? Astagfirullahaladzim. Benda tu sayang nak keluar kan, nak tinggalkan dia. Keturunan akak dulu. Apa? Keturunan tu tak tahu, tak tahu. Tapi kalau sebelah. Ini? Bukan. Masa keturunan dulu, kalau macam bapak saya tu, kalau orang demam-demam, bagi minta air sama dia, gitu. Kalau yang sebelah bapak dia, suami saya, bapak dia tu memang, kata orang memang terror lah gitu. Terror apa kak? Terror tu saya tak tahulah. Terrible? Terrible lah. Minta-minta apa ubat sama dia, gitu. Oh, Endon? Itulah. Tapi dah arwah lah. Ada. Bapak tiri yang tu. Memang suami saya tu ikut bapak tiri itulah.
Macam, macam kata kalau orang nak marah dia pun pergi, tak jadi gitu. Okey, dah siapa dek? Tenang. Dan ikhlas. Tenang tak betul-betul? Cakap betul-betul. Tadi rasa macam takut, berserabut, nak marah gitu. Tak. Dalam siapa? Cool. Okey, kita masuk apa yang pelalau tadi semua kita dah buang lah. Pelalau ni yang tak ada jodoh lah yang kita buang. Cuma saya nak sihat. Kalau nak kecantikan luar dalam, jangan minum air batu, jangan minum air sejuk, chill water. Nanti ni cakap betul. Dulu tak macam ni kan? Air batu, air sejuk tu yang buat badan kembang. Boleh minum sekali-sekala lah. Pasal apa, bila perempuan minum air batu, air sejuk ni, masalah dia ada keputihan, gatal-gatal, bau. Maaf cakap lah, ni bukan nak cakap biadab eh. Ini masalah perempuan. Tapi kadang-kadang mereka tak sadar punca daripada air batu dan air sejuk. Tapi nanti insyaAllah kita ada air herba ni. Air herba jangan ada. Maka tengok itu orang saya bagi air kan. Syahadah, bismillah, niat minum. Apa-apa penyakit tak sembuh lah. Badan rasa ringan tak? Okey, mbak, bila saka dah tak ada, badan ringan. Kita matikan sini. Kita bukan mati yang dia, kita hantar pergi Mekah. Sebab dia punya puteri Islam. Puteri tu jaga dia lah. Tapi jaga pun boleh buat apa pun. Kan? Sedih lagi. Okay, cuba nyanyi. Sedih. Ataupun nak nyanyi lagu Pilu. Awak kena ingat ya, apa yang kita keluarkan ni untuk kebaikan awak kan. Kenapa jaga masa panjang, nanti dalam rumah tangga masalah. Lagi satu, bila orang yang ada mata kasyaf ataupun batin kan, yang boleh nampak benda-benda gaib, nanti nampak, ingat dia pakai jin. Tapi dia tak tahu. Sebab dia pun tak nampak. Jadi bila orang cakap, ni pakai jin ni. Kita buat sentap. Kan? Marah orang. Orang nampak orang tegur. Tegur tak salah kan. Jadi bukan dia nak ini. Sebab tu kita kena buang benda-benda tak elok dalam badan kita ni. Yang apa yang mendamping dalam diri kita adalah berdukan Allah. Yang ada dalam diri kita hanya roh. Tak boleh lebih pada tu walaupun dia baik pun. Kalau dia nak jaga tak betul, ikut kat kiri ke kanan ke depan ke belakang lah. Tapi bukan dalam jasad. Tak boleh. Termasuk akak tadi, ada saka tu yang menahan akak nak buat solat. Nanti dulu lah. Masak dulu lah. Tidur dulu lah. Baring dulu lah. Buat sapu dulu lah, betul. Semua dia buat leka. Okay, nak rawat? Akak Mitten. Ingat lalu tu dalam hati zikir Allah Allah Allah. Tak minum herba ke? Minum niat. Niat nanti nak slim kan, cantik. Betul lah, ini dia boleh kuruskan badan. Air herba ni kalau minum hari-hari, satu bulan timbang. Lebih 10 kilo turun. Ambil gambar lama, tanpa kat apa, almari ke pintu kan, dalam bilik tu. Nak keluar tengok, aku nak jadi gini. Adik. InsyaAllah amalkan air itu, tapi air batu, air sejuk jangan minum. Tapi sekali-sekala boleh, jangan sebiasalah. Ini minum makan dia, air sejuk, air batu. Semua ada ais, TO ais, Milo ais, apa ais. Yang macam bakal tunang dia ni, macam mana? Macam cakap tadi, kalau nak buat jarak jauh pun boleh, tak ada masalah. Kita pulang pada kamu lah. Ya, termasuk tadi yang cucu, termasuk dengan anak lelaki, menantu, perempuan. Itu pun aku cakap lah. Yang buat yang ni dululah yang... Bakal tunang. Yang anak tu nanti saya bawa sini. Kan jauh. Tak apa. Telefon je buat jarak jauh boleh. Saya nak bawa sini lah. Okey, macam bakal tunang. Dia tak payah. Ada gambar? Gaduh. Tapi sayang. Gaduh saya. Harap-harap nanti dah rumah tangga, sayang tu lah. Tak gaduh lah. InsyaAllah. Yang
anak akak yang ambil anak angkat ni, dua-dua ni saka dia kuat tu. Itu saya nak dia, buat. Dia ada zuriat. Tak percaya, tanya yang perempuan tu. Sama, head dia tak betul. Kalau jadi pun, mengandung, gugur. Dia tak memang, ada dekat. Itulah saya niat memang nak bawa sini. InsyaAllah. Biar dia faham sendiri. Betul. Kan? Tak datang dia kata dia tuduh dia. Betul. Kalau pergi hospital pun mak cakap, nanti si isteri pergi cakap. Ya. Si suami tak pergi. Si contoh doktor akan cek, awak tak ada apa-apa. Pasal apa benda dia tak nampak benda baik kan. Lepas tu si isteri akan tanya suami. Saya dah cek lah tak ada apa-apa. Suami pun ego. Aku tak ada, aku bukan mandul, aku bukan gini kan. Tapi dua-dua kena cek. Dua cek dua-dua pak. Dua-dua tak sakit. Tak ada masalah. Jadi masalah tu datang daripada mana? Daripada saka-saka ni lah. Yang ada sampai 8 tahun, 12 tahun, tak ada anak. InsyaAllah. Kalau dengan buang saka, amalkan herba, insyaAllah. Darah dia lancar, kuat. Ni room layar ni. Okey, lama tak payah bagi ya. Nanti orang tahu rahsia-rahsia. Ni nak buang saka sekali ya? Buat. Assalamualaikum. Duduk mana dek? Kajang. Ada lagu dia, pantun dia, kajang pak malau, kajang melipat. Shilah. Cinta. Terima kasih. Cinta cintun. Sebab saya yang menyayangi. Cinta. Dalam beberapa hari ni mungkin pergaduhan tu macam biasa lah. Lama-lama nanti dia lepas apa? Dah reda. Lepas tu loving-loving. Okay, ni dah bulan masuk bulan 8. Masuk bulan 9. 10, 11, 12, 3 bulan. Saya nak tengok awak nanti tunang rumah tangga, badan dah cantik. Ni betul lah, jadi pengantin lah. Nanti baju-baju lama semua boleh pakai. Jangan minum air batu, air sejuk. Itu je pantang dia. Makan tak ada pantang. Awak makan banyak mana pun insyaAllah tak boleh naik. Cuma air batu yang sejuk tadi. Tak percaya nanti minum herba tu, awak akan buang air kecil. Semua ni flabby air tau. Tahu kan flabby air? Akak dah buat rapatan belum? Belum kan? Belum. Aku saya timbang tadi ni. Tak apalah anak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sila. Kat rumah dah simpan barang-barang yang lama-lama kak? Tak ada. Sila. Arwah-arwahnya dulu pun tak ada eh? Parang-parang keris ke, lembing ke? Macam tak ada. Kalau ada jangan simpan kak. Yeah. Nanti ini masalah. Kalau ada bawa sini kita hapuskan. Shilah. Shilah. Asal apa?
rasa apa kak? Ringan? Ya. Dulu saya kata ada batu karang. Tapi dah keluar, dia kata ada lagi gitu. Kiri kanan? Kata dekat pen, apa? Empedu. 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 Kau tekan sakit bisa ke? Ya. Masyalah. Saya rasa tarik dan rasa apa? Kita buka. Sikit ya? Allah Allah Allah. Masyalah. 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 Rasa tak saya tarik? Masyalah. Siapa? Panah aku tu. Itu bukan padu kan tu. Benda yang tak elok tu. Panah ni mata, mata panah. Ya. Tak nampak mana panas juga. Mata spray nano, sejuk. Buka mata. Buka mata. Okey, kelip, 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 kelip 5 kali. Lepas tu pejam. Kira sampai 10. Buka mata, tengok kat luar. Terang ke gelap. Adik bersama. Ni air ke minyak eh? Kelik-kelik-kelik 5 kali. Lepas tu pejam ke sampai 10. Tengok luar, terang kat mata. Panas lagi tak muka kak? Tak. Okay, tengok luar terang tak? Bergetar. Bergetar, sekarang ni bergetar. Okay. Tenang eh. Syuk. Chilla. 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 Masa apa? Ketar lagi. Ketar-ketar lagi tak? Boleh rasa ringan. Okay, ambil nafas. Kalau ada apa, ulu hati ada rasa lega tak? Ambil nafas. Kakak ada campur orang Cina ke? Tak. Tak ada? Tak ada. Tapi banyak orang cakap macam tu. Tak tahulah dulu-dulu ke. Nenek-nenek moyang dulu ke? Tak tahu. Kita tak tahu. Saya rasa kak ada darah Cina. Ya. Yang lagi satu, orang Melayu kalau suka pakai jet mesti ada keturunan Cina. Betul. Ingat saja, datuk saya Cina. Saya tak tahu dulu-dululah, saya tak tahu. Kadang ni anak saya ni pun orang kata apa? Anak Cina. Heeh. Cakap irai darah Cina tu ada. Kalau DNA ada. Sebelah nenek. Moyang-moyang. Sebelah perempuanlah. Sebelah saya. Dulu kalau mak saya ikut sebelah bapak Jawa lah, datuk moyang dulu ke Jawa. Okey, berada betul. Nanti-nanti ni balik Johor jauh ni. Tak ada yang tak kena, dia kena bagi tahu. Dia macam yang dia punya tu, tu apa tu yang tu okey. Tumbuhan tu. Sini kita tarik ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam rumah, luar rumah, kat ofis, apa yang ada berganggu-ganggu ke, semua kita bersihkan semua sekali. Kalau kamu tengok cara rawatan kita kat sini, kita tak pakai ruqyah. Kita guna ilmu kebatinan. Kebatinan ni guna roh lah. Ilmu roh. Kalau kamu perasan, ini kita, pusing ni adalah tawaf Kaabah. Kita ikat apa yang ada tak elok dalam tu, kita ikat dia. Yang ini kita bersihkan kat luar. Yang ikut dalam rumah, kat ofis, kebun ke apa-apa, kita tarik semua tu, kita yang tak elok kita matikan, hancurkan. Lepas tu yang ni yang tadi cakap Zahir Puteri, kita tak matikan, kita hantar ke Mekah. Biar dia buat amal ibadah kat sana. Lepas apa, dia buka alam kita. Buka alam buat apa? Contohlah. Lepas ni, cuba WhatsApp. Bakal tunang, tengok tenang tak? Okey, yang bakal tunang tu dah buat kan? Ya. Dah buat jarak jauh, cuba teks tengok.
macam cakap tadi lah, apa stop sementara air batu yang sejuk hujung tahun ni tengok. Nanti dia pun lah. Kalau mesti nak masuk Minang. Tak boleh tunang kan nikah tu kot je lah. Dah tak nikah tu, umur 11. Tak, jangan tunang. Kan tadi kat dekat. Dah tunang. Dah tunang, oh, okey. Kita dah kat nak tunang, jadi saya ingat belum tunang. Belum 11, so kalau ada jodohnya. 8, 9, 2 bulan jawab ada lagi. Tapi insyaAllah, saya katalah 2 bulan tadi 20 kilo ke 15 kilo pun bonus, betul tak? Tak payah nak pergi ukur-ukur baju pengantin. Kejap kembang, kejap kuncup, kembang kuncup, kembang kuncup. Tak payah pergi mahal-mahal dengan air batu, air sejuk tadi, insyaAllah. Minum air suam lah, banyak minum air suam kat ofis kan. Buat air suam, air herba ni kalau boleh. Ya, macam kita buat tadi. Kalau botol gini, kita ada botol apa, sudu dia kan. Ya, ini cara bantu. Kak tengok YouTube saya banyak kali saya bantu tengok tunjuk ada kan. Okey, kalau 500 ml, contohlah kalau kat rumah, jadi 5 hari seminggu kan. Okey, contoh kalau kat rumah minum 500 ml, ini banyak kan. Guna jari, rata gini. Okey, sekali minum. Masukkan air suam 500 ml. Ini keluar kat rumah lah, pasal apa takut awak minum banyak nanti. Asyik ketanda, ketanda, ketanda kan. Nanti bos pun tanya, kau asyik ketanda ke? Kan? Tapi dia bagus pasal apa, dia bang kasi kita shrink, kasi kecut. Okey, jadi kalau yang botol kecil tadi, separuh. Ha, dia dah minum, dah minum kan? Rasa apa? Tak ada rasa apa kan? Ha, tapi insyaAllah herba ni bukan saja boleh kuruskan badan. Pertama, herba ni bunuh kuman. Kuman apa? Kuman barah ataupun kanser. Okey, lepas tu dia lancarkan darah dalam tubuh badan kita. Termasuk tadi masalah tu, okey, insyaAllah. Ketiga, apa kuman dalam badan kita dia matikan. Kuman tak elok lah. Kuman elok insyaAllah. Contoh ada sakit kulit ke, apa, slip disc ke, macam mana jaga tinggi, semput, gaut, lelah, buasir, migrain ke. Lebih daripada 36 jenis penyakit insyaAllah. Dia tengok dalam Facebook saja, urut besar, Tabib Adam Emisa, ada gambar 4 produk. Ketika apa, tekan video, scroll ke atas, tengok testimoni-testimoni banyak. Nah, termasuk inilah. Kalau ada masalah kulit pun sama juga. Okey, apa-apa nak tanya yang tak faham. Nah, itulah kulit. Kalau kulit memang gatal-gatal je tu. Apa? Saya. Dah buang ni nanti tak gatal lah insyaAllah. Lagi tu minum herba, okay, dia bunuh kuman dalam darah. Macam saya kat tadi, sakit psoriasis. Berapa dengan psoriasis? Okay, psoriasis ni sakit kulit tak? Yang habis ni, tidur kat tilam melekat kulit-kulit kita ni. Selimut pun melekat. Tapi sakit tu dia tak jangkit. Tapi dengan izin Allah dalam dunia ni, hospital cakap ataupun doktor, profesor cakap tak ada ubat. Kita balik pada hadis Al-Quran, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Tapi ada, ramai dekat Singapura, Malaysia, dengan herba ni dia bunuh satu bulan ni sembuh. Kulit-kulit hilang. Pasal apa? Kalau kita pakai krim, dia mati. Kuman tu mati. Tapi darah masih kotor, dia keluar lagi sebulan depan. Sampai bila dengan minum ni, dia matikan kuman dalam darah, insyaAllah. Okay, tenang kan rasa sekarang? Ada sedih lagi? Jujur? Cuba tanya, kenapa nangis? Kenapa nangis? Sedih. Kenapa? Dalaman dia tu, puteri tu. Dia ada puteri jaga dia. Oh, dari mana datang tu? Keturunan lah. Oh, keturunan. Hmm. Tapi maaf bila kamu rasa rindu dia, kamu boleh panggil dia. Dia datang insyaAllah. Tapi pesan dia jangan masuk dalam jalan raya. Nah. Tak apa Datuk, tak datang pun tak apa. Tak tahu lah, kerana dia rindu. Saya tahu. Ya. Ha. Dia tahu ni aku rasa. Kan? Awak tahu kan? Tak, masa dulu sekolah dekat mana dia belajar dekat? Dekat mana dia belajar? Sarawak. Hmm. Oh, dia kata macam ada orang panggil nama dia. Hu, 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 hu. Ha, tu dia menangis dalam bilik seorang-seorang. Hmm. Kita nak macam mana nak tolong jauh. Hmm. Kita pun dah tak tahu nak buat apa kat sana. Hmm. Dia kata macam ada orang panggil dia, ketuk-ketuk-ketuk pintu, ho-ho panggil gitu. Tapi insyaAllah macam awak cakap saya dekat tadi, nasihatlah. Kalau dia datang nak melawat apa, menjarah, kasih dia lah. Tapi bagi tahu dia, tabib cakap jangan masuk dalam jasad. Nah, kalau dia degil lah, aku pancung dia. Ini betul. Sebab siapa dia Islam, kita tak nak bunuh dia. Yang kafir pun, kalau dia puteri kafir pun, kita akan ajak dia masuk Islam, kita hantar dia ke Mekah. Kalau tak nak pergi Mekah contoh, dia nak ikut, boleh. Tapi jangan masuk dalam jasad dia.
Takut nanti orang yang kasar, contoh dalam rumah tangga, laki tengok. Ni apa pakai jin ni? Ah, marah tak? Gaduh tak? Dah, gaduh pula. Sebab tu jangan ada benda-benda yang selain pada roh. Dalam jasad kita hanya ada roh. Yeah. Lain tak boleh. Okay, nak tanya apa? Tanya. Tak tanya apa? Macam cucu tadi tu, Tok? Cucu tak buat lagi. Pasal tadi, tunang dia saja dengan akak, tiga orang. Cucu lah. Nak buat cucu sekali? Kalau mak bapak dia tu, saya bukan bawa tak nak lah buat. Saya nak. Cucu tu nak buang saka sekali ke atau buat rawatan biasa? Terserah lah, Tok. Terserah akak lah, terserah. Oh, cucu tu ada saka juga? Okay, 90% manusia semua ada saka. Keturunan. Ya. Macam akak cakap tadi, bapa asal dia ada ilmu. Tapi kahwin ya, nombor 2 tu maaflah cakap saya tak tahu lah asal usul dia. Okey, saya cerita akak lah. Mungkin adik ni pun kurang tahu ke mungkin tahu. Okey, kita ambil moyang kita. Asal Indonesia. Ya. Datang ke Malaysia zaman dulu tak ada speedboat dek, betul? Pakai perahu lah. Kak Sumatera tu kalau pakai speedboat 2 jam. Kalau pakai perahu, jangan cerita Sumatera, daripada Indonesia. Agak berapa jam sampai sini? Ombak pula macam gini kan? Kenapa dia boleh sampai sini? Cuba bayangkan. Apa ilmu dia pakai? Itu pertama. Dia pijak je kaki ke tanah Melayu ni, tanah Malaysia ni. Bekal dia parang dengan kapak saja. Dulu ada chainsaw tak? Mana ada? Jadi pokok besar-besar tu macam mana dia boleh terbang? Yang kakak duduk kat kampung ni. Kampung apa? Tenggaruh. Tenggaruh. Tenggaruh kan? Enda. Macam mana dia boleh dapat tanah tu, dia boleh terbang hutan-hutan tu? Di mana datang kekuatan dia? Sedangkan dia bekal parang dengan kapak tak? Cuma sekarang saya kasi dia muda-muda gini, ataupun tunang dia, parang dengan kapak, pokok besar ni pergi terbang. Tumbang tak satu hari? Belum tahu lagi. Ini memakan chainsaw je. Zik, cepatlah. Jadi datang kekuatan dia kat mana? Itulah dia pakai saka tadi. Saka dia ni pula dia ambil masa dia dulu, dia perjanjian dia apa? So jaga anak cucu dia. Nanti asal kalau tak buang ni, nanti awak lahirkan baby, baby awak pun ada. Kalau tak, nanti baby awak besar lah kahwin, baby, cucu awak pun ada. Turun-turun ni ya? Ya, turun-turun. Itu dia cakap, dia sumpah dia akan jaga anak cucu baby bila. Tapi ramai yang tak percaya. Sebab tu dia kata kali, balik nanti Google. Awak drive kan? Balik ambil rumah lah, jangan sekarang. Atau pergi kedai makan, Google tengok. Tajuk dia, apa itu saka? Apa itu sihir? Nanti banyak maklumat-maklumat kat situ, kena faham. Apa tak bersangkut pawan kamu, baca. Betul tak betul? Termasuk tadi gangguan yang benda, sihir tak betul tak teratur. Ini cucu nak buat? Ya. Nama dia? Nama-nama je. Muhammad Rizkin Amsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rumah dia kat mana? Mesing, Tengaruh, Pelda. Sama ke? Pertama dengan saya. Oh, tinggal di rumah? Ya, nombor 451. Syilah, Ilah. Syilah. Kenapa tengok YouTube saya takut? Huh? Tengok YouTube saya takut, kenapa? Dia memang takut. Dah lama takut ke dia? Oh, tengok yang macam jerit tu lah. Ya. Tak sembarang menjerit. Melainkan kebanyakan macam saka kamu lah contoh eh. Yang ada dia terlalu sayang. Ini pun sayang tapi sebelum tu saya dah, sebelum saya rawat kan saya sembangkan dia dulu kan. Bukan awak, dalam. Okey, saya sembangkan dia, saya bagi tahu dia dulu. Keluar cara baik. Okey. Yang ada tak nak keluar. Dia sayang. Ada di sini. Tapi tak untuk YouTube lah perempuan tu. Kau jangan keluarkan aku. Aku sayang dia. Aku dah perkecil jaga dia. Tapi dia kena sihir sangat tak jaga. Saya tanya dia. Kalau kau jaga dia perkecil, kenapa dia kena sihir kau tak jaga? Kau buat apa dalam tu? Menyemak je. Betul? Beratkan badan orang je. Syilah. Banyaklah kes-kes macam ni. Pasal apa? Bila cerita alam gaib, orang susah nak faham, nak percaya. Betul?
dalam Al-Quran Allah berfirman tak? Wujudnya malaikat tak? Okey, saya contoh awak tanya awak. Allah gaib ke tidak? Gaib. Malaikat gaib tak? Tak nampak lah maksud saya tadi. Jin setan iblis gaib tak? Surga neraka nampak? Kamu tak nampak kan? Dah. Kena kena percaya apa yang Allah sebut dari firman dan Al-Quran, kena percaya. Okey, saya buat penutup dulu. Jangan saya lutut. Nanti saya masukkan semangat. Ini semua semangat ni. Dia rasa sejuk, pasal bumbun kepala dalam badan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, adik, apa nak pasang kepada netizen di luar sana yang tengok YouTube adik dengan TikTok? Gambar kan nak blur. Gambar adik tak payahlah eh. Alah, malu. Blur juga. Malu atas menangis. Kat situ orang tengok bila menangis, orang nampak kan. Orang ikut terharu. Jadi kat sini kita masuk YouTube, TikTok ni bukan apa. Kita nak bagi informasi kepada masyarakat lain yang ada masalah macam gini. Betul? Jadi macam mak kamu tengok. Kalau mak kamu tak tengok YouTube saja, tak tanya ni. Betul tak? Jadi dia tengok situ, mungkin apa yang dia tengok ni? Saya seronok tengok tu. Malam-malam tengok. Ya. Yeah. Kak semalam, ada orang Johor juga, makcik. Yeah. Nenek lah nenek. Tinggal kampung pasir. Oh, tak jauh kampung pasir lah. Jalan Limau. Umur 72 tahun. Macam akak lah, daripada malam sampai nak tidur pun tengok dia. Aku suka tengok kau ni. Saya pun gelak lah kan. Jadi, cuma saya simpati lah, kesian anak dia tak jaga dia. Dia duduk sepatang negara. Kerja dia apa? Pungut kotak, tintin. Sedih tak dia kalau mak awak macam itu? Okay? Anak dia yang lelaki tinggal dekat Semabuk sini. Ada cucu dua. Walaupun dia pungut tintin kotak ni, dia bagi anak cucu dia yang perempuan yang sekolah lagi ni RM100 setiap bulan. Saya dengar pun saya sedih. Anak lelaki dia hilang. Dah cerai dengan bini dia, hilang. Kau berbahim, dah tak dapat kontak dah. Apa rasa dia? Mak kita jadi gitu. Anak sama beli bandar kan? Nama siapa tadi? Hidayah. Orang baru viral. Mak Hidayah gini-gini. Apa kita rasa dia? Tuh. Tapi, maaf cakap lah. Tapi ada anak tadi gini. Ada nanti YouTube dia. Apa rasa YouTube dia tajuk? Ha, saka dia buaya putih. Oh. Kakak dia lahirkan anak keluar dengan buaya. Allah. Dia cerita. Ya. Buaya putih dia masuk dalam tempayan. Saya terpukir ingat buaya tu besar. Kecil lah kan baru lahir kan. Masuk dalam tempayan. Lepas tu bila besar tu dia lepaskan kat sungai. Jadi keturunan dia orang ni semua keturunan Raden. Raden ni Jawa lah semua. Keturunan Jawa-Jawa kita lah. Nanti ada. Kesian lah. Nama kak apa? Jamaliah binti Muhammad. Jamaliah. Ya. Cucu tadi apa? Muhammad Rizkin Amsar. Rizkin? Ya. Muhammad Rizkin Amsar. Okey, apa nak pasal netizen? Tengok YouTube, TikTok awak ni. Tak apa cakap je bukan orang nampak awak pun. Dia nampak. Bukan dia kenal awak pun kan. Yang kenal pun mungkin kenal tak apalah. Kita cuma nak bagi pandangan, nasihat kan. Yang ada masalah macam awak ni, insyaAllah yang masalah head tu insyaAllah hilang lah. Tak ada lagi ganggu-ganggu. Apa nak pesan? Kalau ada gaduh dengan pasangan tu, mungkin kena cari jalan penyelesaian. Pasal apa bila benda-benda ni dah tak buang. Macam anak kak tadi lah . Sampai dapat anak angkat, tapi zuriat tak ada. Kahwin berapa tahun dah dia? 67 tahun ni. 2014. Waktu bila macam gini kadang orang tak percaya. Tapi ramai yang kat sini yang tak ada zuriat berapa tahun lah. Pertama dua-dua kena rawat, kena buang saka 300 orang. Lepas tu herba kena minum.
Pasal apa? Pertama, maaf eh. Orang yang ada saka ni, pertama darah dia tak kuat. Kadang-kadang zuret tu tak melekat. Baby tu tak jadi. Telur-telur dia tu kan tak jadi. Nah, dulu kena minum kan. Jangan turun-turun jari ya, sampai bila. Tak habis cerita ni kan. Kena usaha lah. Setiap penyakit ada peluang mereka mati. Okay, kak, apa nak pasal kepada masyarakat yang tengok YouTube akak ni sekarang ni? Hari-hari akak tengok nanti akak tengok YouTube akak. Tapi kalau nak belakang muka, akak tak nampak muka akak. Nak tunjuk kawan pun, tak nampak pun muka kau dah aku tutup. Ya, tak, itulah saya petah lah pada yang di luar sana tu. Berhati-hatilah benda-benda yang macam ni. Ha. Jika ada yang tak apa yang tak sesuai dengan diri kita apa semua tu, cepat-cepatlah mencari apa cari apa? Rawatan. Cari rawatan yang yang betul. Okey, bila kau tengok YouTube saya dengan rawatan ni gini tak ada rukiah ni, apa kau punya pandangan? Atau adik? Pandangan tu biasalah, biasa ke kelebihan manusia tu kita tak tahu macam mana. Betul. Ada orang kalau kat tengok kelebihan masing-masing, cara masing-masing. Apa, balik ni besok-besok nak tengok TikTok kan. Pusat terapi tabiat adam. Kena follow lah kat situ nanti saya ada TikTok awak nampak. Tapi dalam kerja jangan tengok tengok orang bos kan. Saya cuti kerja lah. Tengok situ. Okey. Ramai yang akan condemn yang negatif. Ya. Yeah. Ni bila mereka tak ada ilmu, mereka akan pandang benda ni semua salah. Kalau salah, kenapa dah bertahun-tahun saya rawat semua jin setan iblis bomo dukun bomo kita kita kita. Kita kat dekat dia ilmu masing-masing semua tak sama. Kan? Sama juga jodoh kita tak sama. Kenapa kau tunang yang yang ini? Kenapa ada yang lain tak tunang dengan awak? Itu jodoh awak. Sama yang cakap arwah suami meninggal, kahwin dengan lagi satu. Pun meninggal, itu jodoh kamu sama semua. Tapi tu macam arwah suami tu. Kita bukan nak apalah, semua suka. Kalau orang kenal je dia suka nak jumpa lagi. Yang nak, satu kan berdua? Suami saya satu je. Oh, satu, yang Jawa tu lah. Okay. Semua suka kat dia. Kadang-kadang anak-anak bawa balik kawan-kawan, besok nak datang lagi, nak jumpa pakcik lagi gitu. Dia mesra rakyat lah. Dia mesra. Dia peramah, peramah. Betul. Dia macam maknya lah, ramah lah. Pengennya cuma anak dia pendiam sikit. Tapi tak tahu lah kalau rumah tangga nanti kan eh. Tak apa lah. Ini masing-masing dengan karakter pun kita tak boleh cakap kan. Macam sekarang. Saya harap dah tak sedih lagi lah benda dah tak ada. Macam cakap tadi, kalau kamu rasa kesunyian, panggil dia bagi salam. Panggil dia. Tapi jangan suruh masuk dalam jasad kamu. Datang nak tengok-tengok boleh kan. penambahan nombor yalah. Nombor tempat dan kalau macam mana anak itu nanti saya bawa sini. Memang kita biar dia faham sendiri, biar dia tahu dia. Ya betul. Tapi kalau dia tak percaya kita tak buat apalah. Ya betul. So tengok YouTube saya banyak-banyaklah ataupun tenang. So dia Google. Apa itu saka? Apa itu sihir? Biar dia faham. Bila dia tak faham, usah. Ini semua kuasa Tuhan. Betul semua kuasa Tuhan. Yeah. Tapi kita kena ikhtiar dan usaha lah kan. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa. Hari ini 28 bulan Ogos 2023. Sebenarnya lagi 3 hari nak merdeka. Saya ucapkan selamat merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Ya, tak kira di mana kamu berada. Semoga kamu sihat selalu. Mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, yang susah jadi senang, yang sakit diangkat sakitnya, disembuhkan dengan segera dengan izin Allah. Ya. Kepada anda di luar sana. Ya? Jangan lupa zikir di mana dalam hati bukan di mulut dan jasad di hati untuk rokokkan roh buang jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah untuk beberapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa setiap penyakit ada bernama mereka mati. Okey. Maka dari itu saya doakan kamu semua di luar sana, Allah bagikan kamu iman, hidayah dan takwa supaya kamu jadi lebih baik daripada yang terbaik. Dengan izin Allah, kun fayakun. Bye-bye.